Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman yunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Ma kisina fihi abada. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, saudaraku, kita lanjutkan ngaji buku kita, kitab Sulukul Arifin karangan Syekh Jawad Maliki Tabrizi, seorang ahli fikih dan ahli tasawuf atau irfan. Beliau juga adalah guru dari Imam Khomeini. Kali ini kita akan memasuki tentang makna dan etika dalam membaca Al-Quran. Syekh Jawad Maliki Tabrizi memulai pembahasannya dengan mengutip ayat Al-Quran Surat Muhammad ayat 24. A'udzubillahi sami'il alimi minas syaitonir rajim. Afala yatadabbaruna am ala kulubin aqfaluha. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci? Jadi tadabur menurut Syekh Jawad Maliki Tabrizi adalah kita berdialog dengan Al-Quran dan merenungi makna ayat-ayat Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan tadabur. Nah, dengan tadabur itu akan mengantarkan pada pikiran dan hati kita terfokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita membaca Al-Quran, pikiran kita menjadi tidak tercerai-berai ketika membacanya. Biasanya di dalam bulan Ramadan kita membacanya dengan obsesi ingin menamatkan seluruh bacaan Al-Quran agar kita memperoleh pahala dengan membacanya secara cepat. Kata Syekh Jawad Maliki, tadabbur adalah membaca Al-Quran dengan perenungan dan berdialog dengan Al-Quran itu. Nah, kesadaran dan pemahaman ini akan menyebabkan hati kita dan pikiran kita terjaga, tidak tercerai-berai ketika kita membaca Al-Quran. Nah, etika membaca dengan seperti inilah yang bisa memasukkan kita pada pemahaman atas keagungan ayat-ayat Al-Quran. Nah, Syekh Maliki Tabrizi menjelaskan tentang makna Al-Quran bahwa makna Al-Quran adalah realitas Al-Quran di balik apa yang tertulis di dalam teks Al-Quran, di balik dari mata kita yang melihat ayat Al-Quran atau pendengaran kita terhadap ayat-ayat Al-Quran atau lidah kita mengucapkan Al-Quran. Nah, mana Al-Quran berada di balik teks itu. Dan makna Al-Quran itu adalah cahaya. Dan di akhirat, makna Al-Quran itu mewujud dalam bentuk wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat, dan para aulia ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna batin. Oleh karena itu Sayyidina Ali karamallahu wajha mengatakan Al-Qur'anun natiq. Aku adalah Al-Qur'an yang berbicara. Ahlul bait Nabi adalah padanan dari Al-Qur'an. Mereka adalah Al-Qur'an yang berbicara, yang berjalan, yang tempat
seluruh makna-makna Al-Qur'an itu terhimpun dalam wujud manusia, Rasulullah SAW dan Ahlul Bait. Oleh karena itu, upaya mencari makna Al-Qur'an, kita harus merujuk kepada Rasulullah SAW dan Ahlul Bait, karena merekalah yang bisa memahami tentang makna lahiriah dan makna batin Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Waqiah ayat 96, la yamassuhu illal mutahharu, tidak bisa menyentuh, la yamassuhu illal mutahharu, tidak bisa ada yang menyentuhnya kecuali hamba Allah yang disucikan. Ini ada persoalan tafsir. Kalau kita merujuk kepada terjemahan Departemen Agama, la yamassuhu illal mutahharun, itu diterjemahkan siapa yang mutahharun, itu diterjemahkan hamba Allah yang disucikan, menurut sebagian ulama adalah orang yang suci dari hadas besar dan kecil. Adapun menurut sebagian lainnya, maksudnya adalah makhluk Allah yang suci dari dosa dan kesalahan, yakni para malaikat. Nah, ini adalah tafsir Departemen Agama. Jadi ada dalam dimensi fikih, orang yang suci dari hadas besar. Dan sebagian menafsirkan bahwa makhluk Allah yang suci dari dosa adalah para malaikat. Di dalam mazhab Ahlul Bait, itulah adalah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah padanan Al-Qur'an. Karena mereka adalah innama yuridullahu liyuzhiba ankum ridsa Ahlul Bait wa yutahhirukum tadhhira. Merekalah Ahlul Bait yang disucikan dari dosa. La yamassuhu illal mutahhar. Nah, Syekh Jawad Maliki menjelaskan tentang makna Al-Qur'an tidak bisa kita pahami, kita renungkan maknanya dan sebagainya tanpa perantara kepada Rasulullah SAW dan Ahlul Baitnya. Bagaimana kita memikirkan dan berdialog dengan Al-Qur'an? Nah, tentu pertama, kata Syekh, kita harus membersihkan diri kita dari noda dan maksiat. Berupaya membersihkan, mensucikan diri kita dari dosa dan maksiat. Karena ada beberapa hal yang bisa menghalangi orang dalam memahami makna-makna Al-Qur'an. Menurut Syekh Jawad Maliki Tabrizi, yang pertama adalah arogan. Orang-orang yang arogan, yang sombong, dia akan tertutup untuk memahami makna Al-Qur'an. Meskipun boleh jadi ia hafal terhadap Al-Qur'an, seperti sebagian banyak pada kelompok Khawarij pada masa dulu, di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajah, banyak di antara mereka adalah hafal Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an hanya sampai pada batas tenggorokannya saja. Nah, mereka tidak bisa memasuki makna-makna Al-Qur'an. Pertama adalah sombong. Dan yang kedua adalah tidak mampu menahan diri untuk melakukan dosa dan maksiat. Menahan diri dari dosa dan maksiat juga menjadi penghalang orang untuk bagaimana sampai pada pemahaman Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu, menurut Syekh Jawad Maliki Tabrizi, ketika kita ingin memahami, menyelami makna Al-Qur'an dan bagaimana menata etika
dalam membaca Al-Quran, maka kita yang pertama harus melakukan pensucian batin. Menjauhkan sifat-sifat buruk di dalam diri kita dan berupaya menghindari dosa, dosa besar maupun dosa kecil. Nah, kalau itu mampu dilakukan oleh seorang pesuluh, maka ia akan sampai kepada pembacaan Al-Quran, tadabur, mentadaburi Al-Quran, merenungkan maknanya, dan berdialog dengan Al-Quran. Nah, ketika ia membaca Al-Quran, maka seluruh pikiran dan hatinya itu terlibat dalam pembacaan Al-Quran itu. Dan Al-Quran memberikan tentu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang sudah membaca Al-Quran pada tingkat seperti itu. Menurut Syed Jawad Maliki Tabrizi, bahwa ada beberapa karakter yang membuat kita tidak bisa memahami makna-makna Al-Quran atau realitas Al-Quran. Yang pertama adalah arogansi, kesombongan. Kesombongan menghalangi orang, sikap sombong merendahkan orang lain, itu menutup jalan pada pemahaman atas realitas Al-Quran. Jadi pemahaman terhadap Al-Quran itu tertutup untuk mereka yang sombong. Dan yang kedua, yang tidak menahan diri dari dosa. Jadi orang-orang yang tidak mampu menahan dirinya dari dosa, sulit untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Itu beberapa karakter yang bisa menghalangi orang untuk memahami realitas Al-Quran. Nah, oleh karena itu, cara awalnya adalah dengan membersihkan, menjauhkan diri kita dari dosa dan maksiat, agar kita mendapat makna-makna agung dan berkah dari Al-Quranul Karim. Nah, orang yang ingin menemukan keagungan dan keindahan Al-Quran dalam makna batinnya harus membacanya dengan tadabur serta harus menjauhkan diri dari rintangan dan halangan tadi. Arogan, terus tidak mampu menahan diri untuk melakukan maksiat. Oleh karena itu, agar kita sampai pada makna Al-Quran, maka kita harus membersihkan diri kita dari segala hal yang merintangkan jalan pada pemahaman Al-Quran. Orang harus melakukan pensucian batin, tentu dengan meneladani Rasulullah SAW dan Ahlul Bait. Karena tidak bisa menyentuh Al-Quran itu kecuali mereka yang disucikan. Itulah cara untuk bagaimana membangun pemahaman spiritualitas terhadap makna-makna Al-Quran. Semoga pada bulan Ramadan kali ini, dalam tadarus Al-Quran, kita mampu mentadaburi Al-Quran dan mengambil makna batin dari Al-Quran dengan jihadun nafs, bagaimana berupaya menjauhkan diri dari segala bentuk dosa dan maksiat,
dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul kepada Rasulullah SAW dan ahlul baitnya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman terhadap Al-Qur'anul Karim. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.